Wasallam. Dengan bacaan salawat, semoga kita memperoleh syafaatul utsmat besok di yaumil kiamah bersama Rasulullah tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di sini perkenankan saya untuk memandu acara pada kegiatan Zoom pada malam hari ini yang nantinya diawali pembukaan dari Ibu Dr. Nurul, kemudian dari Ketua Pengabdian Masyarakat di Perbana Surabaya yaitu Bu Dr. Dia Eka, kemudian dilanjutkan oleh Ketua MWC NU yaitu Bapak Muhaimin SHMM, kemudian nanti akan dilanjutkan yaitu pemaparan hasil pengabdian yang langsung dipandu oleh Bu Nurul dan dibantu oleh Ibu Nia, Ibu Peti, dan Ibu Erida. Kemudian mari kita diskusikan bersama dan nantinya juga akan ditutup doa. Semoga kegiatan kita barokah oleh Bapak Haji Syuhada. Untuk acara yang pertama, monggo saya persilakan dari Ibu Nurul untuk prakata terlebih dahulu atas kegiatan kita pada malam hari ini. Monggo dipersilakan kepada Ibu Nurul. Nggih, matur nuwun Ibu Putri, mohon izin Pak Yai, Bu Diah Eka. Saya duluan untuk menyampaikan, memperkenalkan tim dan tujuan dari pertemuan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Baik, pada yang terhormat Pak Yai, Ketua MWC NU, Pak Yai Muhaimin SHMM, Bapak Wakil Ketua yang nanti mungkin akan menyusul, Bapak Haji Abdul Ahmad Suhada, kemudian juga ada bendahara dari MWC NU, Bapak Haji Novel, kemudian dari seluruh jajaran dari MWC NU Wonocolo, kemudian matur nuwun sangat juga kepada Ibu Dr. Diah Eka Ningtyas yang sudah menyempatkan diri, ngapunten Ibu. Memang kalau pengabdian masyarakat ini kita memang harus siap 24 jam ya, sesuai dengan ciri pengabdi kita gitu ya, bahwa kita harus bisa bermanfaat bagi masyarakat. Yang ngapunten mengganggu istirahatnya, kita bisa ketemu dengan para pengurus dari MWC NU Wonocolo itu pada hari libur dan pada ba'da maghrib ini. Bapak Yai dan Bapak Ibu sekalian, tujuan memang seperti kita terakhir ketemu, ya, kalau pertama kali ketemu, mohon maaf, pertama kali ketemu memang kurang lebih 3 bulan yang lalu, Jeh Pak Yai, di Sekretariat ya. MWC NU. Harapannya memang kita bisa ketemu ketika pelatihan itu adalah kita secara tatap muka. Namun memang kondisi berkata lain, ternyata pandemi tidak selesai gitu ya. Jadi Bu Dia Eka, perlu kami laporkan Bu bahwa pertemuan kami pertama dan kedua itu kami laksanakan secara tatap muka. Jadi tim kami itu ada Ibu Nur Aini, ada Ibu Dr. Luciana Spika, ada Ibu Erida, ada Ibu Pepi Diptiana, dan Ibu Putri Wulanditya. Kami juga dibantu oleh rekan-rekan mahasiswa. Jadi karena memang pandemi, akhirnya memang draft itu kita selesaikan dulu, kemudian bulan lalu itu sudah coba kita serahkan kepada pihak Lazisnu. Jadi kronologi ceritanya begini Bu Diaeka, bahwa kami sudah berkoordinasi dengan pihak MWC NU Wonocolo, kemudian karena MWC NU Wonocolo itu punya berbagai anak organisasi dan berbagai bidang, maka tidak mungkin kita bisa selesaikan pengabdian masyarakat tahap pertama ini jika semua bidang itu kita selesaikan. Jadi yang pertama kita diminta untuk mencoba
dengan sedikit ilmu kita, itu sedikit pengetahuan kami, jadi kami malah banyak belajar dari teman-teman MWCNU Wonocolo itu tentang bagaimana bentuk kegiatan dan pengelolaan di Lasisnu. Saya di sini mengaturkan terima kasih atas nama Perbanas yang telah memberikan kesempatan pada ibu-ibu yang tangguh, ibu-ibu dosen, cewek semua ini Pak, kebetulan Pak Yai, ibu-ibu ini anggotanya pengabdian kelompok ini. Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan baik dan bisa memberikan manfaat. Ya. Kalau sementara tadi saya membaca dari proposal itu bahwa permasalahan di sini ini adalah permasalahan yang sebetulnya mengenai khususnya dalam bidang pencatatan, ya, akuntansi seperti itu, walaupun yang sederhana. Tetapi ini adalah sesuatu yang harusnya menjadi perhatian bahwa kalau kita mungkin ini Pak Yai nanti bisa meluruskan atau Gus ini bisa meluruskan bahwa Nabi Muhammad pun sudah mengajarkan kalau melakukan transaksi itu harus ada pencatatan seperti itu. Bahkan kalau di Islam itu tidak hanya pencatatan, harus ada saksi. Harus ada saksi. Jadi tidak hanya pencatatan. Kalau ini akuntansi ini cuma mencatat saja Pak Yai, tidak ada saksi. Tapi kalau di Islam itu justru lebih komprehensif dan lebih apa namanya lebih hati-hati, ya, bahwa kalau ada transaksi yang melibatkan kekayaan itu harus ada saksi. Ibu-ibu, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara, sahabat pengurus MWC NU Kecamatan Wonocolo yang kami cintai, kami banggakan, terutama yang Zoom live meeting pada petang hari ini, yaitu Gus Alek selaku sekretaris MWC. Di sini ada saudara Muiz wakil sekretaris, yang terhormat Haji Muhammad Nufel selaku bendahara MWC NU Wonocolo. Di samping yang lain, ketua Lasisnu belum live, termasuk ketua ekonomi lembaga ekonomi MWC yaitu saudara Supi, sarjana ekonomi. Marilah kita awali, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan suatu kenikmatan berupa sehat sehingga kita bersama-sama bisa hadir di dalam Zoom virtual tentang bersama pengurus NU bersama pihak Perbanas Surabaya. Sholawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya, terutama kepada Ibu dosen Perbanas yang kami cintai, kami banggakan, kami selaku pengurus mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bersama-sama pengurus MWC Wonocolo, yaitu tentang kemaslahatan manajemen antara Perbanas membina atau bersinergi bersama Lasisnu utamanya. Nah, di sini Lasisnu MWC Wonocolo ini sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini bisa membawa manfaat dan betul-betul transparan, tentunya dengan manajemen yang betul, tidak jangan sampai nanti giat melaksanakan tapi penataan pelaporannya kurang pas. Tentunya dengan adanya
pihak Perbanas ini, terutama dosen-dosen yang kami cinta ini, jangan bosan-bosan dengan adanya kerjasama yang baik ini. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini terus berlanjut. Kami mengharapkan kegiatan ini terus berlanjut dan membawa manfaat. Di MWC Wonocolo, Ibu dosen, tadi memang ada lembaga, lembaganya itu ada 6, di samping lembaga Lazisnu, ada lembaga Falakia, lembaga Basul Masail, ada lembaga ekonomi, lembaga kesehatan, bahkan lembaga dakwah. Betulnya banyak sih di samping banom-banom yang ada, terutama banomnya ini ada banom muslimat yang tadi sudah disampaikan, memang wadahnya perempuan-perempuan NU ini ada di muslimat, fatayat maupun yang masih remaja ini IPPNU. Nah, ini tentunya harapan kami pengurus MWC Wonocolo ini, sinergi semuanya, kegiatan semuanya, dan kegiatan ini maslahah, artinya itu memberi manfaat pada masyarakat, utamanya Lazisnu ini. Lazisnu, mudah-mudahan apa yang kami harapkan semua ini, sahabat-sahabat pengurus MWC NU Wonocolo ini, khususnya umumnya ya luasnya NU Cabang Kota Surabaya ini, bersama-sama giat untuk memberikan manfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin saya mempresentasikan apa yang saya serap dari hasil diskusi yang lalu. Jadi ini bukan yang paling benar, Bapak. Jadi ini kalau sistem itu tergantung dari setiap organisasi pasti berbeda-beda. Pasti berbeda-beda. Jadi ini masih bisa didiskusikan. Baik, untuk prosedur penerimaan KAS, lingkup prosedurnya kalau yang saya tangkap adalah organisasi ini menerima KAS dari donatur melalui rekening bank. Jadi yang saya bahas di sini adalah yang melalui rekening bank. Kemudian lingkupnya adalah sampai dengan pencatatan di pembukuan. Nanti di dalam gambaran ini, pihak yang terlibat adalah pemegang akun atau rekening bank sebagai pemegang dana yang mengetahui mutasi atau keluar masuknya dana di rekening bank. Kemudian kedua adalah admin atau yang memegang pembukuan sebagai mencatat penanggung jawab bukti transaksi. Kemudian tiga adalah ketua yang sebagai controller atau apa, mungkin kalau di organisasi mungkin istilahnya siapa ya, supervisor atau ketua atau siapapun yang berfungsi sebagai controller. Berikutnya teknik pengendalian yang diterapkan pada transaksi menggunakan bank, itu yang kami usulkan adalah bahwa akun bank yang dibuat adalah atas nama institusi atau nama dengan QQ atau penunjukan. Jadi atas nama seseorang tapi ada bawahnya ada QQ. Kemudian pemegang kartu ATM bisa dibedakan dengan yang menyimpan buku tabungan atau menyimpan akun e-banking. Ini teknis pengendalian yang kami usulkan. Tapi nanti bisa didiskusikan bagaimana. Nah, kemudian dokumen yang terlibat pada prosedur mencatat penerimaan KAS melalui bank, walaupun ada rekening koran, kami juga mengusulkan tetap ada kuitansi sebagai tanda transaksi, akadnya jelas, yang jelaskan di kuitansi. Jadi ini transaksi yang masuk ke rekening bank ini sebagai apa? Jadi apakah sebagai donasi atau sebagai donasi yang bebas digunakan untuk aktivitas apapun, atau donasi khusus yang misalnya ini khusus untuk Jumat, Jumat yang hari Jumat ada makan bersama anak yatim itu. Jadi itu kan donasi atau uang yang memang terbatas. Nah, ini kelihatan akadnya di kuitansi.
Nah, kemudian ketiga, ada dokumen yang namanya laporan penerimaan rasmang yang pada secara periodik, bisa akhir bulan atau mau dua bulan sekali, monggo, biasanya akhir bulan ya. Ini yang perlu diketahui oleh admin kasbang, kemudian diperiksa oleh bendahara secara pemegang kasnya, kemudian diketahui oleh koordinator fundraisernya atau koordinator cabang kelurahan atau istilahnya kontrolernya ya, untuk mencocokkan apakah uang saldo uangnya sudah sesuai dengan akad yang tertulis ya, dengan buktinya. Ini maaf agak panjang-panjang, ini benar Gus Alaik ini ya, jadi saya kayak mahasiswa ini pasti dikomentarin kalau sama dosen-dosen. Tulisannya agak kecil-kecil gitu. Ini kelihatan sekali kalau bikinnya dadakan ini. Ya, jadi yang saya usulkan di kami usulkan di sini bahwa setiap bulan cek buku tabungan atau rekening koran itu dicetak. Nah, dari situ nanti dicocokkan atau di mau nggak mau ya memang dipilih ya ini akun untuk apa gitu ya. Ini uang masuk dari mana memang rekening koran itu perlunya adalah kita bisa melihat mutasi setiap bulan atau setiap periode. Nah, kemudian menyerahkan rekening koran ke admin kasbang pencatat sebagai bagian pencatatannya yang mencatat. Kemudian admin kas mencatat tanggal transaksi, tanggal pencatatan. Nah, ini seperti jurnal kalau bahasa mahasiswa ini jurnal ya, tapi yang penting kita bisa mengetahui jenis akad transaksinya, apakah uang yang masuk ke rekening tersebut itu uang sumbangan atau uang untuk zakat atau jasa layanan tertentu dia bayar juga di rekening itu ya. Jadi atau kekurang bayar apa ya, jadi kita bisa melihat sebenarnya uang yang masuk khusus untuk zakat itu ada berapa sih, uang yang masuk untuk sumbangan bebas, jadi sumbangan bebas itu kan yang bebas digunakan untuk organisasi ya, mau dibuat apa-apa, sumbangan yang khusus untuk Jumat itu total berapa gitu ya, sehingga pihak manajemen pun, pihak organisasi pun bisa mengatur rencana atau membuat anggaran ya, oh ternyata rata-rata sekian gitu ya, yang kita terima untuk jasa layanan, yang kita terima untuk sumbangan dan seterusnya. Kemudian admin kas juga mencatat, mencocokkan dari situ, dari nama, dari rekening koran kan bisa diketahui nama donaturnya gitu ya. Kemudian di admin kas mencatat di buku penerimaan kas bank. Kemudian sebagai tanda bukti penerimaan, walaupun memang sudah ada bukti berupa bukti transfer, tapi alangkah baiknya kalau dibuatkan juga kwitansi sehingga menunjukkan bahwa oke, organisasi, oh kita sudah menerima uangnya, tidak salah kirim transfernya. Nah, tapi ini nanti bisa dibicarakan juga, Bapak. Nah, kemudian pada akhir periode, monggo diatur saja periodenya, nanti bisa dibicarakan per bulan atau per dua bulan gitu ya, menyusun laporan penerimaan kasbang berdasarkan rekening koran. Ya, dari laporan penerimaan kasbang ini, yang ini dilakukan pemeriksaan, ya, dicocokkan bertiga antara yang mencatat uangnya dengan yang memegang uangnya dan yang mengontrol. Jadi demikian prosedur yang kami usulkan untuk rekening kas yang diterima melalui rekening akun bank. Demikian Bu Nurul. Nggih, matur nuwun Bu Pepi. Mohon izin Pak Yai, jadi ini nanti kita lanjutkan dulu nggih dengan pemaparan tiga prosedur yang akan dilanjutkan oleh Bu Erida dulu apa Bu Nur Aini dulu? Bu Erida dulu nggih. Bu Erida adalah prosedur untuk pengelolaan donasi yang berupa non uang tunai. Monggo Bu Erida. Nggih, matur nuwun.
Saya izin untuk share screen. Halo Pak Kepala Ike. Nah, selamat datang Ketua Lajisnu. Selamat datang Pak Haji Iska. Selamat datang Pak Iska. Sudah terlihat, G? Sampun, sampun. Sampun, monggo. Jadi ini saya kebagian untuk menjelaskan mengenai sistem operasional prosedur pada pengelolaan donasi, di mana ini mengkhususkan pada dua hal gitu ya, yaitu mengenai makanan dan pakaian. Jadi kalau saya mendengarkan apa yang dijelaskan pada saat pertemuan secara offline pada saat itu maupun penjelasan di grup itu, maka donasi yang diterima itu mencakup dua item, yaitu ada yang berupa makanan dan juga ada yang berupa pakaian. Nah, di sini saya yang mencakup makanan itu adalah ketika donatur itu menyerahkan makanan ya, jadi meliputi proses sejak makanan itu diterima sampai dengan makanan tersebut disalurkan ataupun didistribusikan kepada pihak yang berhak menerima. Nah, kalau yang saya tangkap pihak yang berhak untuk menerima ini biasanya adalah masjid nih Pak, jadi yang disebut sebagai yang Jumat berkah itu. Yatim piatu. Oh, oke. Okay. Yatim piatu juga. Yatim. Okay. Kemudian, iya Pak. Iya, dilanjut Bu. Oke. Okay. Kemudian yang kedua, ini adalah pakaian. Jadi donasi itu juga meliputi pakaian. Ini meliputi proses sejak barang diterima. Kemudian dilakukan sortir. Dan jika memungkinkan untuk dilakukan pelelangan, maka dilakukan pelelangan sampai dengan penyerahan hasil atas lelang itu. Kami memahaminya sebagai donasi ini adalah pemberian atau sumbangan yang diterima dari donatur yang sifatnya sukarela. Kemudian sortir ini adalah proses di mana pakaian-pakaian yang ada itu dipilahkan. Yang layak pakai akan dilelang, sedang yang tidak layak pakai ini akan dibuang. Jadi kemarin itu yang saya dengar pernah menerima donasi pakaian gitu Pak ya. Sekian karung berapa, saya lupa itu 9 kah atau berapa gitu ya. Tetapi ternyata ketika setelah disortir yang layak untuk pakai itu hanya 2 saja. Sementara yang selebihnya itu terpaksa dibuang karena memang tidak layak untuk di. Sedangkan lelang sendiri ini adalah proses menjual pakaian yang diterima dari donatur dengan cara menawarkan kepada anggota Lazisnu. Nah, yang terkait dengan distribusi makanan ini ada. Kalau di sini saya hanya membaginya, pihak yang terkait itu adalah petugas yang menerima makanan dengan koordinator. Tentu saja di sini ada juga kontrol dari pihak yang lebih di atas. Nah, petugas penerima ini menerima makanan, bisa berupa kotak atau bungkus, kemudian petugas ini mengisi tanda terima, lalu kita donatur untuk menandatanganinya juga. Jadi di sini tentu saya ada dua rangkap yang dimana satunya itu nantinya akan diserahkan kepada pihak yang menyerahkan si kanan tadi. Kemudian petugas penerima ini akan menyerahkan form yang sudah diisi
pada koordinator distribusi makanan. Saya menyebutnya ini sebagai koordinator distribusi makanan saja. Kemudian koordinator ini akan melakukan pengecekan kelurahan atau yatim itu atau mungkin apa Pak panti asuhan atau apa gitu ya yang akan mendapatkan giliran pendistribusian makanan. Baru kemudian koordinator ini akan menyerahkan makanan pada pihak penerima dengan tanda terima untuk ditandatangani penerima. Jadi di sini kembali ada tanda terima di sini nah rangkap dua. Nah, ini adalah dokumen yang nantinya akan digunakan baik ini tanda terima maupun dokumen formulir penerimaan donasi. Ini untuk yang makanan. Kemudian untuk yang pakaian, prosedurnya juga mirip dengan yang distribusi makanan tadi. Jadi petugas ini menerima dari donatur, mengisi tanda terima, kemudian juga meminta donatur untuk menandatanganinya. Kemudian petugas penerima mengisi formulir 2. Jadi kalau di sini ini ada tiga pihak yang terkait, ada petugas penerima, ada koordinator, ada bendahara, dan tentu saja ada kontrol juga. Kemudian koordinator ini kemudian melakukan sortir atas pakaian tersebut, apakah layak atau tidak layak pakai. Kemudian juga mengisi formulir, yaitu formulir 3 nanti. Nah, kemudian pakaian yang layak pakai ini dijual dengan sistem lelang dengan cara menawarkan, ini menurut yang saya tangkap, ini adalah menawarkan pada anggota Lasisno. Mungkin saya nggak tahu apakah lewat pengumuman gitu Pak ya ditempel ataukah melalui grup dan lain-lain. Nah, kemudian petugas lelang ini melakukan perhitungan atas hasil lelang dan menyerahkan uang hasil lelang kepada bendahara. Jadi ini untuk distribusi pakaian. Dokumen yang digunakan itu ada beberapa dokumen, baik itu berupa tanda terima ataupun formulir-formulir yang diisi oleh pihak-pihak yang memang bertanggung jawab untuk itu. Saya kira itu untuk yang dari donasi barang berupa makanan dan pakaian. Saya stop share, nggih. Oke, Pak Rida. Oke, Pak Rida. Baik, matur nuwun Bu Erida. Kita akan lanjut ke pemaparan berikutnya, yaitu prosedur pengelolaan donasi yang ada di kaleng donasi. Monggo Bu Nia bisa monitor. Oke, sempat saya sampaikan di awal ya bahwa untuk saat ini penempatan untuk kaleng untuk zakat atau infak melalui kaleng, prosedur yang ada adalah kalau kami perhatikan kaleng itu posisinya ada di tempat yang mudah diakses oleh semua pihak. Ngapunten Bu Nia agak di zoom, diperbesar. Oh iya. Ya. Kalau menurut kami ini kan satu hal yang agak riskan ketika laptopnya, laptopnya ini sampai ada. Ketika apa namanya dia ada di posisi yang mudah dijangkau oleh semua pihak. Karena kan itu apa ya daya tarik buat beberapa orang, daya tarik bahwa ada kaleng yang bertuliskan NO, wah ini seperti tiket ke surga, ngoten. Amin. Ini ada tiket ke surga. Orang itu kalau dikasih itu ya pasti jelas mau mengisi gitu. Nah, kami agak khawatir kalau misal ternyata tiba-tiba ada pihak-pihak tertentu yang mungkin punya apa ya, punya tujuan lain memanfaatkan kaleng itu. Kemudian yang kedua adalah kami melihat kalengnya belum bernomor, padahal nomor atau kaleng yang bersifat prenumber itu akan memudahkan untuk identifikasi. Misal ada kaleng yang rusak atau bagaimana, itu akan mudah teridentifikasi melalui kaleng yang bernomor. Kemudian untuk penyerahan kaleng, itu dilakukan oleh koordinator fundraiser kepada fundraiser
tapi belum melihat adanya apa namanya tanda terima atau pencatatan di situ. Kemudian juga fundraisernya juga sementara ini kan siapa saja yang berkenan menjadi fundraiser diperbolehkan untuk menjadi fundraiser. Menurut kami itu juga salah satu kelebihan. Kemudian belum ada daftar untuk donatur kaleng. Jadi daftar untuk donatur kalengnya itu belum ada. Kemudian sehingga belum bisa disusun siapakah, siapa-siapa saja mungkin yang menjadi donatur, kemudian dipegang oleh fundraiser yang siapa. Kemudian untuk formulir data kaleng infak, formulir data kaleng infak itu kalau kami melihat yang ada di sini, ya, yang ada di sini, ini adalah formulir data kaleng infaknya, itu Nyun Sewu belum ada konfirmasi dari pihak donatur. Jadi di sini ini belum ada tanda tangan dari pihak donaturnya. Kemudian laporan penerimaan sendiri disusun oleh koordinator, sudah disusun oleh koordinator dan disampaikan oleh media Facebook, disampaikan melalui media Facebook. Biasanya fundraiser itu akan ambil dananya dari donatur itu menjelang tanggal 10 dan di tanggal 10-nya diserahkan di sekretariat ya. Dan setiap fundraiser mendapatkan fee sebesar 10%. Ini yang kami dapat, kalengnya, kemudian ini adalah catatan pada saat pengambilan donasi, dan kemudian ini adalah laporan dari koordinator. Okay. Tadi sudah sempat kami singgung, saran kami adalah tentu yang pertama penempatan kaleng, mohon tidak di tempat yang mudah diakses oleh semua pihak. Sekali lagi karena ini buat beberapa orang itu kan sebagai tiket ke surga. Kami mau menyumbang, pokoknya lihat nambangnya NU itu kan semangat orang NU itu tinggi sekali. Memang ini tiket ke surga. Nah itu agak khawatir kalau misalkan tiket itu nanti disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian kaleng juga diberi nomor, memudahkan akses, memudahkan kontrol terhadap kaleng. Kemudian, nah ini juga penyerahan kaleng kepada dari koordinator kepada fundraiser itu menurut kami perlu dibuat daftar penyerahan kaleng. Daftar penyerahan kaleng itu untuk mengetahui berapa kaleng yang telah tersebar dan siapa yang bertanggung jawab. Kemudian perlu ada database donatur dan database fundraiser. Kemudian untuk formulir data kaleng infak yang tadi, Nyun Sewu yang tadi ini, nah menurut kami ini perlu diberi validasi dari donatur. Jadi perlu diberi validasi dari donatur. Mungkin ditambahkan saja kolom tanda tangan donaturnya. Kemudian, ini untuk meningkatkan kepercayaan donatur, maka dalam lampiran laporan perolehan infak, menurut kami itu disebutkan rincian infak dari masing-masing donatur. Mungkin ada donatur yang tidak mau disebutkan nama, mboten napa-napa, tapi kita bisa menggunakan nomor yang ada di masing-masing kaleng itu tadi. Jadi nomor di masing-masing kaleng itu juga sebagai ID dari masing-masing donatur. Gitu. Nah, ini saya lewati saja. Usulan dari kami terkait dengan SOP untuk melalui kaleng infak ini adalah ada tiga tahapan dalam kaleng infak. Yang pertama adalah distribusi kaleng, kemudian yang kedua adalah pencatatan infaknya, dan yang ketiga adalah pelaporan infak. Jadi untuk distribusi kaleng, koordinator membagikan kaleng kepada fundraiser dan setiap penyerahan kaleng infak dicatat dalam daftar penyerahan kaleng. Daftar penyerahan kaleng ini kami buat. Nah, ini usulan untuk formnya. Jadi di sini misal ada hari siap tanggal ataupun hari, kemudian nama fundraiser Nyun Sewu misal Pak Hari, nomor HP-nya, jumlah kaleng yang diambil oleh Pak Hari berapa, akumulasi kaleng yang keluar berapa, kemudian tanda tangan dari Pak Hari dan tanda tangan dari koordinator. Nah, dari sini kita bisa memantau jumlah kaleng yang keluar. Kemudian ini juga ditandatangani di akhir bulan, ditandatangani oleh Ketua Lazisnu.
Dan sekolah siswa sangat memantau juga, oh ternyata sampai dengan misal Maret ini kaleng kita sudah keluar sampai misal sudah 700 kaleng. Kemudian pada saat menyerahkan, fundraiser menyerahkan kaleng kepada donatur, nah ini juga menurut kami perlu dicatat sebagai data ya. Jadi perlu dibuat catatan. Nah, ini nanti akan dicocokkan dari masing-masing fundraiser itu donaturnya berapa. Kita lihat dari sini. Jadi ini adalah form pada saat fundraiser menyerahkan kaleng kepada donatur. Catat tanggal berapa menyerahkannya, nama donatur, nomor HP, nomor kaleng. Nah ini tadi fungsinya prenumber sehingga kita tahu nomor kalengnya yang diambil atau yang diserahkan kepada donatur A misalnya. Donaturnya tanda tangan di sini. Nah, ini dibuat per fundraiser, fundraisernya siapa. Nah, kaleng yang diambil tadi oleh fundraiser yang kita sewa Pak Hari, tadi kalengnya ambilnya berapa? 10. Kemudian nama donaturnya ini ada berapa? Kemudian yang ketiga adalah tahapan berikutnya adalah pencatatan infak. Di pencatatan infak ini kami hanya menambahkan usulan tadi, yakni pada saat pencatatan itu tentu sudah disaksikan oleh donatur selama ini nge, cuman di formnya saja sedikit dilengkapi formnya, yaitu diberikan tanda tangan dari donatur. Yang lain sudah sama dengan form yang ada, cuma di sini saja ditambahkan tanda tangan dari donaturnya. Sehingga donatur merasa lebih yakin, ngoten nggih. Oh iya, saya kemarin setornya sekian. Nah, ini ada nama fundraiser, tanda tangan dari fundraiser, akumulasinya, realisasi jumlah donatur. Misal tadi donatur yang tercatat atas nama Pak Ari nyuwun sewu misal adalah 10, ternyata yang nyumbang bulan ini 9. Nah, enggak apa-apa mboten nopo-nopo. Nggih, realisasi jumlah donatur 9 misal, donatur yang terdaftar atas nama Pak Ari 10 misal, alasan tidak sesuai misal Pak Haji Nufel tidak ada di tempat atau bagaimana. Nggih, monggo mboten nopo-nopo, ini ditulis saja nanti reason-nya. Kemudian tahapan berikutnya adalah pelaporan. Nah, ini kalau di accounting nyuwun sewu ini juga tidak kalah penting dengan pada saat kita mengkolek dana. Tahapan pelaporan ini, tahapan pelaporan, fundraiser menyerahkan daftar penerimaan kaleng infak ke koordinator fundraiser. Ini adalah ketika pemungut dana, pengambil dana itu menyerahkan daftar kalengnya ke koordinator fundraiser, kemudian koordinatornya mencocokkan validasi atas daftar penerimaan kaleng dengan jumlah donatur tiap fundraiser. Jika terdapat perbedaan, maka fundraiser menuliskan penyebabnya. Jadi ini ada di form keempat. Form keempat kami adalah seperti ini. Jadi ada, ini dibuat oleh koordinator fundraiser. Dalam hal ini kalau bukan salah Mas Rizal yang buat ini nanti. Nah, Mas Rizal mendata saja nama fundraiser, jumlah infaknya berapa, langsung diputuskan fee-nya kan 10%, ya. Kemudian tanda tangan dari fundraiser. Ini hanya rekapitulasi saja dari Mas Rizal dan validasi saja. Mas Rizal memvalidasi, oh kemarin Bapak A ambil donat apa kalengnya 10, kemudian yang masuk berapa. Di sini nanti dituliskan jumlah total infaknya berapa, fee-nya berapa. Kemudian berikutnya adalah ketika fundraiser menyetorkan dana kepada bendahara. Okay. Tahapan berikutnya adalah fundraiser menyetorkan dana dari form yang tadi itu yang sudah divalidasi oleh koordinator, menyetorkan dananya kepada bendahara Lazisnu. Okay. Bendahara nanti membuat dua tanda terima. Tanda terima yang pertama untuk fundraiser, tanda terima yang kedua itu dipegang oleh bendahara. Kemudian nanti bendahara akan menyimpan dananya di rekening Lazisnu dan melaporkan kepada pengurus MBC Wonocolo sesuai dengan peraturan organisasi. Monggo, ini sudah wewenang di organisasi sepenuhnya. Okay.
Nah, ini ada kami buatkan contoh usulan, Bapak. Ini hanya usulan saja. Ini usulan tanda terima setoran infak dari fundraiser kepada bendahara. Jadi ada nama fundraiser, jumlah infaknya berapa, fee fundraiser, jumlah setoran, fundraiser tanda tangan di sini, bendahara yang di sini. Jadi yang kami usulkan adalah fundraiser setor ke bendahara, nanti bendahara yang memberikan fee-nya langsung. Gitu. Jadi ini ada dua lembar, lembar satu dan lembar dua. Kemudian ini sudah sama dengan yang sama yang dibuat oleh Mas Rizal. Nih. Ini adalah laporan penerimaan kaleng infak. Nah, laporan penerimaan kaleng infak boleh kalau misalkan mau di Facebook atau di mana, monggo. Ini ada nomor, sumber kaleng infak, jumlah infak. Nah, ini yang menurut kami sumber kaleng infak misal adalah bisa disebutkan kalau dari misal Fatayat, ya, jumlah infaknya berapa. Nah, atau bisa juga kalau berkenan Bapak dan Bu bisa menyebutkan langsung di sini nomor kalengnya. Tapi kalau nomor kaleng, kalau misalnya nanti sudah sampai ribuan tentu akan sulit. Ya. Akan sulit kalau misalnya kalengnya sudah 500-an di sini akan sulit. Monggo bisa saja tetap kayak tadi Fatayat NU misal atau MBC mana gitu ya, Sidosermo atau mana bisa. Tapi, nah ini kalau zaman sekarang itu kan orang lebih senang lihat langsung ya, lihat rinciannya. Diberi catatan, ini usulan dari kami, diberi catatan rincian donatur dapat dilihat melalui Google Drive, nanti diberi link-nya di sini. Saya yakin yang muda-muda Mas Rizal, Gus Alek sangat paham ya. Nanti ditaruh saja di Google Drive link-nya, kemudian diberi catatan di sini. Nah, rincian inilah yang kami maksud tadi, itu biar masing-masing donatur itu bisa 100% itu, oh benar, saya kaleng saya nomor 10, ternyata di laporan itu yang masuk itu benar sesuai dengan yang saya sumbangkan. Nah, harapan kami kalau orang semakin percaya, nanti insya Allah donasinya bisa meningkat. Demikian dari saya, mohon maaf, ngapunten, tadi sempat ada gangguan, saya stop share. Monggo saya kembalikan Bu Nurul. Nggih, matur nuwun Bu Pepi, Bu Erida, dan Bu Nur Aini. Jadi sebelumnya kami juga menghaturkan terima kasih sekali kepada Pak Haji Is dan seluruh jajarannya sehingga kami juga bisa merekam aktivitas yang ada di Lasisnu dan mendokumentasikan dalam sebuah tulisan dan prosedur. Tentu ini memang belum sempurna, nanti beberapa yang kita diskusikan setelah memang dirasa cukup, kita akan segera membuatkan, dibukukan, dilaporkan, kami juga akan menyerahkan kepada MBCNU. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan, Pak Yai, Pak Haji Is, Pak Haji Novel, dan di sini ada Pak Haji Muiz, Pak Haji Suhada, dan Gus Alaik, yang bisa kami laporkan dari hasil diskusi kami dengan teman-teman dari Lasisnu. Monggo, mungkin ada yang mau didiskusikan. Nggih, monggo Ci Gus Alek dipimpin. Oh, nggih. terima kasih sebelumnya. Ndamel salam niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para ibu dosen dari Perbanas telah memaparkan laporan pengabdian masyarakatnya mengenai pendampingan pada lembaga amil zakat dan infak dan sedekah Nahdlatul Ulama di wilayah Kecamatan Wonocolo. Mungkin sebelum ada masukan, kami dari MUIJ NU Wonocolo meminta Ustadz Abdullah Ishak sebagai Ketua Lazisnu, ngoten ya nggih? Nggih, nggih. Itu memberikan prakata sedikitlah masukan atau seperti apa atau stimulus untuk diskusi kita pada malam hari ini. Monggo Ustaz.
Nggih. Parah nih kula niki. Pas ngomong mau nih. Nggih, monggo. Bon, jelas nggih. Bon, jelas. Panci. Terima kasih kepada dari para dosen Perbanas. Jadi masukan, bimbingan, pengarahannya itu mungkin bisa menjadi perbaikan. Jadi lagi bisa kemarin dari sedikit temuan yang pertama, Mas Rizal sudah menerapkan untuk pelaporan-pelaporannya untuk pelangku-pelangku dan kwitansi, insya Allah kita sudah menerapkan. Tapi tadi masih banyak yang belum kita laksanakan, terutama mengenai penomoran kaleng itu. Jujur kami mengalami kesulitan di antara koordinasi tiap kelurahan itu ada yang belum aktif gitu loh. Untuk laporan tanggal 10 sampai sekarang aja ada dari beberapa koordinator itu yang belum melaporkan dan kita sendiri tidak berani menekan soalnya kerja sosial. Itu sementara kendala-kendala itu dari orang-orang itu. Tapi tetap semangat ganda aja ya. Ya harus itu Pak Ketua. Monggo lanjut. Ya, yang menjadi kendala sekarang itu untuk pengelolaan yang dari donasi apa itu khusus yatim. Jadi antara kaleng dan yatim kan berbeda gitu loh. Jadi untuk yatim itu biasanya ya khusus yatim aja transfernya itu setiap hari kita buka open donasi itu setiap mulai hari Rabu kita menerima donasi. Itu yang untuk pengelolaannya dan pencatatannya yang saya masih rancu gitu loh. Itu masalah yang pencatatan pelaporan keuangan khusus, bukan kaleng ini, khusus donasi anak yatim. Sementara kan kita bedakan mana yang dari kaleng, mana yang untuk donasi anak yatim. Itu mungkin itu bisa menjadi apa itu memberikan arahan kepada kita dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran untuk kegiatan Jumat Berkah. Jadi selama ini untuk Jumat Berkah itu kita tidak mengambil dari kaleng infak yang kita edarkan. Jadi murni semuanya itu donatur dan sebagian malah kita nggak tahu donatur dari siapa, dari NN gitu aja, dari mana, seperti kemarin dari Prancis 20 Al-Quran. Nah itu bagaimana untuk pelaporannya gitu loh. Jadi kan melalui media di Facebook ternyata ada teman di Prancis tiba-tiba mengabarkan transfer sejumlah uang untuk donasi Al-Quran. Nah itu kan uang cuma diberikan Al-Quran, dari sananya itu minta dibelikan Al-Quran, itu cara pelaporannya gimana gitu. Kita akan menerima uang, tapi uang tersebut pesannya harus dihibahkan. Nah, itu bagaimana untuk solusinya gitu loh. Pelaporannya itu. Terima kasih. Mungkin itu aja kendala sementara ini. Matur nuwun Pak Haji Is. Okay. Memang luar biasa sekali Lasis Nuwono Colo ini, luar biasa sebenarnya. Sudah ini apa namanya, ini cuman hanya kita ini adalah melengkapi sedikit saja dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Lazisnu. Jadi Pak Haji Is, Pak Yai, nanti kita akan lengkapi itu. Jadi memang ada tadi juga sempat disinggung oleh apa di SOP pada di rekening itu ada memang memisahkan dan mencatat memang transfer atau donasi yang peruntukannya adalah khusus. Jadi tadi sudah sempat dimasukkan dalam prosedur penerimaan donasi melalui rekening yang memang peruntukannya adalah peruntukan khusus. Jadi memang sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang itu kan karena ini adalah uang umat, ya, dana umat, maka kita juga perlu untuk mempertanggungjawabkan kepada umat. Jadi memang pelaporannya nanti kami statement lebih jelas, ya, di apa penerimaan donasi di dari rekening. Siap Pak Haji Iskak, siap kami siap untuk melengkapi masukan yang disampaikan. Terima kasih. Bung Nurul, Ustadz Iska sudah memberikan itu untuk pelengkapan gitu ya. Jadi nanti mungkin
oleh-olehnya nanti template bagaimana cara pelaporan yang bukan uang gitu ya. Siap. Mungkin di sini ada tambahan dari Wakil Ketua bagian perekonomian, yaitu Bapak Ahmad Syuhada. Kebetulan Pak Hada ini guru saya. Mungkin nanti Pak Hada dari hasil laporan ini mungkin mau menanyakan atau memberikan tambahan atau seperti apa. Monggo Pak Hada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu dari perwakilan Perbanas. Saya mewakili MBC yang ditunjuk oleh Ketua sebagai Ketua Bidang Ekonomi. Perlu saya sampaikan lembaganya di FB Bidang Ekonomi. Itu yang pertama adalah Lasisnu yang sudah berjalan. Alhamdulillah ini yang memotori kegiatan ekonomi di MBD NU Wonocolo. Yang masih belum berjalan, ini adalah lembaga perekonomiannya, ini yang masih tidur, masih belum berjalan, mudah-mudahan kedepannya bangkit. Yang kedua, ini adalah lembaga kesehatan, itu nanti menangani di bidang kesehatan, ini juga masih dipersiapkan, masih belum berjalan. Jadi alhamdulillah untuk ini mulai dari sebelum ada musker sampai sekarang ini sudah jalan. Ini terima kasih bagi pengurus Asis MBD NU Wonocolo. Yang perlu saya sampaikan kepada pengurus Asis NU, di Perbanas ini sudah sangat bagus memang apa yang nanti dijalankan, apa yang direncanakan, bagaimana penyalurannya, membukukannya, bagaimana sudah sangat bagus. Tapi sambil jalan, nanti pengurus Asisnu ini selalu koordinasi dengan pihak Perbanas supaya lebih sempurna. Termasuk perlu saya sampaikan kepada Perbanas bahwa salah satu di antaranya lembaga perekonomian NU ini tidak hanya fokus pada anak yatim saja, tapi juga membantu dari lembaga-lembaga yang dibentuk oleh MBC supaya kegiatan dari lembaga itu tetap jalan. Termasuk perencanaan-perencanaan apa yang ada dalam lembaga itu, di antaranya dananya itu dari Lasisnu. Mungkin nanti kalau lembaga ekonominya jalan dari ekonomi, langsung kalau misalnya nanti sudah jalan dari kesehatan. Sementara ini masih belum. Jadi untuk sementara yang lembaga dipimpin Mas Iska ini sudah jalan sangat bagus. Hanya saja nanti tolong biar Perbanas, dari kami pengurus MBC, tolong nanti dibuatkan laporannya kepada ketua di bidang ekonomi ini, apakah tiap bulan sekali, atau tiap 3 bulan sekali, atau bagaimana. Yang penting, kami dari pengurus MBC tidak menekan, juga kasihan, karena lembaga sosial ini sudah sangat bagus. Yang penting, kegiatannya di Lasisnu tercatat, terus pembukuannya bagus. Nah ini nanti tolong bimbingannya dari pihak Perbanas. Apakah laporannya tiap bulan sekali, atau tiap 3 bulan sekali, atau bagaimana? Ini minta bantuan dari pihak Perbanas. Saya ini sangat terima kasih sekali kami dari MBC membantu dalam bidang administrasi supaya lebih bagus untuk kepengurusan MBCNO, khususnya di bidang ekonomi. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ke depan pihak Perbanas ini semakin bisa ikut berpartisipasi dalam mengembangkan administrasi keuangannya di bidang lembaga ini di Wonocolo. Kurang lebih maaf, ini yang perlu saya sampaikan.
dari saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqillah kamitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syuhada telah memberikan masukan. Jadi harapannya untuk ibu-ibu dosen Perbanas, jadi bukan hanya berhenti pada pelaporan hari ini saja, akan tetapi ada pendampingan secara periodik. Syukur-syukur nanti mungkin tadi kan ada pelaporan mengenai pengelolaan hasil lelang gitu ya. Memang hasil lelang yang sekilas secara common sense gitu saya ketahui, lelang baju itu memang secara insidental Ibu, karena itu momennya momen-momen bencana kan gitu. Mungkin nanti bisa ditipologikan antara bantuan secara insidental atau secara periodik itu. Syukur-syukur dari ibu-ibu dosen Perbanas ketika mendapatkan hibah penelitian, mungkin penelitiannya bisa R&D gitu ya Bu ya. Penelitian dan pengembangan mungkin memberikan produk, kontribusi produk untuk teman-teman Lazisnu ke depan karena berkat dari pendampingan Abdi Mas ini. Ini harapan kita kan gitu. Jadi semakin itu. Memang saya kita memahami Lazisnu usianya walaupun seumur jagung tapi semangatnya sangat luar biasa. Meskipun semangat yang luar biasa itu perlu ada pengembangan dari SDM-nya. Kalau Ustadz Iska tadi ngomong kewalahan, memang sangat kewalahan karena ketika kita melihat di wilayah kelurahan itu Lazisnu itu ya seperti itulah, baik itu di Jembur Wonosari atau di mana itu, untuk mensinergikan satu pikiran itu masih perlu ada jangka yang lebih panjang lagi gitu, lagi-lagi berurusan dengan SDM Moten Bu Nur Aini, Bu Nurul dan kawan-kawan. Mungkin ada tambahan dari Perbanas monggo atau dari siapa? Mungkin sebelum nanti kita tutup acara hari ini, jadi matur nuwun sangat Pak Haji Suhada, Gus Kalaik. Jadi memang sistem yang baik itu adalah yang bisa dijalankan dan mampu dijalankan. Jadi tadi kalau pertanyaan dari Pak Haji Suhada, apakah pelaporannya sebulan sekali, dua bulan sekali dari pihak Lazisnu ke MVC, monggo saja. Jadi monggo itu adalah kesepakatan karena memang ini adalah organisasi sosial, monggo saja karena luar biasa tenaga pikiran yang sudah bapak-bapak ini lakukan kepada masyarakat itu kami sudah tidak bisa membayangkan begitu besar waktu tenaga yang sudah dicurahkan untuk mengelola ini. Jadi kami monggo saja. Kemudian juga untuk program-program selanjutnya, mohon izin nanti kami melaporkan dulu kepada pihak Perbanas, kemudian kami juga akan menyampaikan apa-apa saja yang menjadi kebutuhan dari pihak MWCNU. Semoga lebih banyak teman-teman di Perbanas yang nanti akan banyak terlibat, banyak juga berdiskusi, karena kami yakin apa yang kami lakukan ini juga nanti akan kembali kepada mahasiswa kami. Mahasiswa kami juga bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat juga, karena bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Siap Pak Yai, insya Allah nanti segala masukan ini, alhamdulillah ini kita juga Zoom ini kita record, kita akan nanti buat notulensinya, kemudian laporannya kita sampaikan. Nanti apa-apa saja yang memang diperlukan di masa yang akan datang, kami siap untuk menyampaikan kepada pihak Perbanas. Semoga kerjasama ini juga bisa berjalan. Siap Pak Yai, matur nuwun sangat. Kami merasa diterima dengan sangat
baik di teman-teman Lazisnu maupun MBCNU. Matur nuwun sangat atas nama lembaga STY Perbana Surabaya yang insya Allah mohon doanya Pak Yai dan Bapak Haji sekalian, kami juga akan bertransformasi menjadi universitas pada masa yang akan datang, sehingga ada fakultas teknik di tempat kami, teman-teman dari sistem informasi, mungkin ke depan bisa kami lebih banyak memberikan apa manfaat bagi teman-teman MBCNU. Ya, mohon doanya nggih Pak Yai dan Bapak Haji sekalian. Nggih. Demikian mungkin dari kami, insyaallah kami lengkapi, kami segera laporkan untuk selanjutnya kami serahkan lagi ke Bu Putri. Baik, terima kasih. Kami haturkan kepada Bu Nurul yang tadi telah memandu jalannya pemaparan, maupun bapak-bapak dari pengurus MWCNU dan Lazisnu yang telah memberikan masukan serta saran terkait dengan bagaimana kerjasama antara MWCNU, Lazisnu, dan juga STY Perbana Surabaya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, untuk selanjutnya adalah acara yang terakhir, yaitu acara penutup, yaitu doa. Mohon berkenan Bapak Haji Ahmad Suhada untuk memimpin doa. Monggo, Pak Suhada. Marilah kita tutup bersama dengan doa. Sebelumnya kita awali dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli salatan tujina biha min jamil wali wal afad wa tabdilana biha jami'al nadwa'l-fahmu'na biha jami'i sayyat darfa'na biha indaka alam ya wa tabligna bi asal ghayat min mil khairatil hayd ba'dal mamna kala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ya Allah, kita semuanya hanya semata ingin mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kami pengurus MBCN Ponocolo yang berkesan dengan kesehatan ya, yang semata-mata hanya ingin melengkapi kelengkapan dari administrasi di bidang ekonomi MWDN Wonocolo ya Allah. Oh ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kami, kekuatan lembaga-lembaga di MWDN Wonocolo ya Allah, untuk berjuang demi kemaslahatan NU dan warga seluruhnya di wilayah MWDN Wonocolo ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kami, ya Allah, untuk mengemban amanat sebagai pengurus ini, hanya semata-mata ingin mengembangkan organisasi NU di wilayah MBC NU Kecamatan Wonocolo, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami, ya Allah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, anak yang bermanfaat, anak yang semata-mata ingin mengharapkan apa yang menjadi kemauan kedua orang tua, ya Allah. Anak yang top dan berbisa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dari Bapak Haji Ahmad Suhada yang telah memimpin doa. Baik, dengan begitu berakhir pula acara atau kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih, matur nuwun kami haturkan kepada Bapak-Bapak pengurus MWC maupun Lazisnu. Semoga apa yang kita
yang tadi dapat bermanfaat bagi kita juga bagi masyarakat. Amin. Amin. Kami selaku pengurus dari Sekretaris mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun tindakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yai, Pak Haji. Jaga kesehatan ibu-ibu semuanya. Amin, mohon doanya Pak Yai, mudah-mudahan kita sehat.